ada tuh koran yang berlangganan koran, kami ada paper yang elektronik juga lah, berlangganan juga. Nah dari itu mereka bisa mengisi. Nah ini kan baca ini di koran nggak, di koran nggak? Ya, jadi pertama kita ucapkan terima kasih atas partisipasi kawan-kawan media yang juga ikut berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024 ini. Ya, hari ini kita memperoleh surat dari kawan-kawan Tasopas terkait dengan rencana polling yang akan dilaksanakan. Tentu terkait dengan survei, polling, dan juga pemantauan itu kan ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Kita akan supaya tidak keluar dari ketentuan yang berlaku, kita akan pelajari dulu, nanti akan kita respon terkait dengan apa yang menjadi hajat dari kawan-kawan Kaselpos. Dan kedepannya ketika program yang disusun ya, itu akan dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan. Untuk yang kawan waktu mempelajarinya sendiri mungkin berapa lama? Oh ya, secepatnya kita. Karena ini kan bentuk partisipasi dari kawan-kawan media. Tentu kita memberi apresiasi dan tentunya juga kami harus segera merespon bentuk kerjasama atau partisipasi ini. Nah, jadi kalau memang nanti dijalankan oleh kawan-kawan media, tentu berharap tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Karena memang terkait dengan polling, lembaga survei, kemudian juga pemantauan itu diatur khusus. Lembaga mainstream, baik itu yang cetak, elektronik maupun online ya, itu belum ada yang menggarap itu secara serius, maksudnya dalam artian resmi akan menjadi program kawan-kawan media. Belum ada. Nah, ini baru kasus pos yang terkait polling yang